Mas Erwil, ketemu lagi dengan gue Sultan. Kali ini gue ikutan acara kontes EMA nih. Ini kontes audio yang sudah internasional, bahkan jurinya dibawa langsung dari Thailand itu untuk juriin ke sini nih, ke Gias. Dan bertepatan juga di akhir acara Gias, mereka ngadain kontes di sini, guys. Dan gue ngikutin mobil wagon E91 kita, si Brownies, ikutan di kelas SQL, Sound Quality Loud. Jadi suara merdu jika bagasi dibuka itu menyajikan suara yang harmonisasinya pas gitu loh. Nah, ini kontestan-kontestannya luar biasa. Dari jenis mobil SUV, sedan, MPV itu ada di sini nih. Dan tadi siang itu ada yang kelas kontesnya di kelas SQ, jadi sound quality. Itu kalau gue bilang di bagian depan aja. Lu ngerasa nonton kayak seperti nonton bioskop, kedengerin lagu tuh kayak nonton konser. Nah, seperti itu tuh. Gue pengen lihat gimana si wagon nih, juri penilaiannya seperti apa. Kita nggak mau ganggu jurinya, tapi kita bakal lihat. Jurinya seneng nggak? Senyum nggak dia ngelihat mobil kita? Oke, saksikan terus. Nah, pada saat ini di sebelah sini nih ada mobil Calya. Ini udah pol-polan banget nih modifikasi audionya. Dari tengah tuh udah audio banget. Gua nggak tahu berapa sub yang dipakai, tapi dia ngikutin kelas SQL nih, guys. Jadi untuk SQL sendiri bebas, maupun lu kelasnya SPL, tapi kalau speaker dan kabel-kabel lu mumpuni untuk kelas SQL, itu bisa. Karena semuanya bisa disetting. Nah, itu dia tuh. Jadi nggak harus misalkan SPL ikut SPL aja, nggak bisa ikut SQL. Tapi kalau kelas SQL, nggak bisa kelas SPL. Karena kan dari faktor subwoofernya, bagasinya, boxnya, itu harus diperhitungkan juga untuk kelas SPL. Itu jarak dari mobil ke juri itu berapa meter? Kalau jaraknya gue tidak begitu paham. Karena itu kan juri yang ngitung ya. Jadi kalau kelas SQL sendiri, ada jarak yang diberikan dari mobil dan di si juri. Pada saat bagasi kebuka, mulai musiknya, itu benar-benar center ke tengah. Nanti jurinya bakal jalan ke kanan ke kiri, itu bakal ngeliatin gimana sih sinkronisasi suaranya itu jika bergeser, jika di tengah-tengah atau di pinggir ataupun di sampingnya, guys. Nah, saat ini dia masih setting-setting dulu, jadi diberikan sekitar waktu 2 menit untuk setting-setting audio, untuk persiapan. Nah, ini gue wagon yang gak sabar nih kita nih. Oke, kita lihat. Nah, jadi di balik layar mobil Brownies Wagon ini dari Venom nih ada Om Philips nih. Hai. Ini adalah engineering dan yang nyeting-nyeting mobil wagon kita, Om. Jadi persiapan kita untuk kontes nih apa sih nih, Om? Tidur cukup, makan cukup. Ah, iya, bukan itu. itu salah satunya. Itu yang wajib. Apa nih? Ya, nyeting lah, nyeting ya. Bangun mobilnya juga serius kan, dari kemarin kan udah dibangun udah lama. Yeah. Ya, terus pemilihan barangnya juga kita cocokin ya, mudah-mudahan hasilnya adalah hari ini. Hasil dari ini. Nah, mungkin teman-teman banyak yang gak tahu nih, SQL tadi tuh lebih tepatnya kemana sih, Om, ngarahnya tuh, Om? Apa sih arti SQL tadi? SQL itu sound quality load, jadi suara yang didengerin di belakang lah, ibaratnya. Dia sound quality, ada kualitasnya, tapi loud, tapi kencang. Tapi kencang. Nah, kalau tadi siang kan itu SQ. Iya. Berarti itu untuk bagian dalam mobil, bagian depan aja tuh gue rasa tuh. Betul. Nah, itu guys, benar kan kata gue? Jadi Om Philips ini adalah salah satu, wah pokoknya terbaik lah gue di Venom nih. Untuk kalian, boleh datang ke Venom Garage. Ini ada Om Philips nih, buat nyetingin mobil kalian. Mobilnya tadi Innova dari Bengkulu. Bengkulu, platnya BD. Om Philips juga nyetingin. Siap. Nah, nanti kita lihat nih, Om Philips nyeting-nyeting sedikit ya. Oke, makasih Om Philips. Sekarang ini kopi list lagi nyeting, kita mau penjurian, jadi masih ada waktu 2 menit untuk disetting sama Om Philips. Ini nih, benar-benar sang engineering berarti banget di salah kontes audio ini, biar menghasilkan suara yang bagus, bukan hanya sama yang nyeting ya, tapi sama juri juga, guys. Itu lagi disetting ya, gimana ininya ya, hasil jurinya. Karena si wagon ini lebih nungging, biar suaranya itu center ke tengah, karena kan wagon bodinya rendah nih bagasinya, biar dia suaranya center ke tengah, jadi belakangnya harus pressure paling tinggi gitu. Makanya kalau kita lihat dia nungging si mobilnya, nggak apa-apa, biarkan Kopilip berkreasi, guys. Ini nih yang gue bilang, jurinya lagi nilai kayak gini sampai dia ngerendah, digeser, bener-bener diperhatiin sudut detailnya dari audio si mobil wagon ini, guys. So, wah, top.
Philips setelah juri menilai, apa katanya nih? Agak kurang di impact ya. Mungkin impact itu di mana tuh? Sub kita kurang. Mereka pakai subnya banyak kayaknya tadi. Hah? Sub kita nggak cukup ya, tempatnya dua ya. Iya benar. Kalau subnya pakai lebih banyak kayaknya lebih. Lebih ini. Kayaknya mau ditambah di mana? Ditambah skin tuh kayaknya. Tapi sayang ya. Sayang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Besok kita nunggu hasilnya ya. Siap. Oke, Philip. Thank you. Yuk. Halo guys. Jadi sekarang gue mau ke hall atas dulu karena kita mau pembagian piala. Nah, gue nggak tahu nih si Wagon itu dapat apa enggak juaranya. Ini kita langsung aja kita sikat. Iya, karena jamnya bareng-bareng sama lelang, gue bingung nih. Langsung aja dah. Kita lihat ke atas, ikuti perjalanan gue. Diraih oleh ini tim ya, HSR Fit Venom dengan mobil BMW dari tim Venom Auto Garage. Tepuk tangan dong. Akhirnya si Wagon dapat piala. Nah, kita kolaborasi antara HSR dan si Venom. Apalagi gue terima kasih banyak nih ya untuk Om Philips, Om Darius, Venom Auto Garage dan kru semuanya. Pokoknya Venom luar biasa. Si Wagon dapat nih piala juara 2 di kelas SQL. Dan ini pertama kali kita ikutin kontes si Wagon dapat nih pialanya. Gimana ya, besok ada kontes audio lagi kayaknya gue ikutin, tapi kita masih ada perubahan karena ya namanya audio itu masih ada aja kurangnya. Kata Om Philips kemarin kan masih kena kita di subwoofer ya, karena subwoofer kita suaranya masih agak kecil dan cuma 2. Kayaknya besok akan ada perubahan, nggak tahu deh kalau Om Philips mintanya gimana, kita lihat nanti aja deh kalau gitu. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen untuk kedepannya. Jangan di skip. Gue selamat diri, ingat selalu ingat aja saya.